semuanya, ketemu lagi sama aku, Kristika. Siri, hari ini aku bakal nge-review produk terbaru lagi dari Emina, yaitu face wash-nya. Nah, buat kalian penasaran face wash terbaru dari Emina itu sebagus apa, kalian wajib banget nonton video ini sampai habis dan jangan lupa buat di like dulu. Nah, jadi produk yang bakalan aku review kali ini adalah yang varian Breakstuff. Aku senang banget karena yang varian Breakstuff itu ngeluarin produk terbaru dan ini tuh yang WeForm. Jadi kalau kalian tahu, aku tuh emang suka banget sama produk facial foam yang WeForm gitu daripada cream WeForm atau yang misalnya gentle wash gitu ya. Karena kan menurut aku kalau yang WeForm itu kayak busanya lebih banyak terus lebih ngebersihin gitu di wajah. Nah, untuk produk ini juga kalian yang komen kemarin itu. Jadi aku langsung nyari-nyari gitu ya di Shopee dan ternyata emang benar kayak Emina tuh ngeluarin produk terbarunya. Nah, terus untuk facial foamnya, ini aku tuh beli yang kemasan kecil guys. Terus untuk packagingnya aku juga suka banget karena perpaduan warna pink sama warna putih gitu. Jadi kelihatan lebih cute, terus juga lebih feminim banget sih. Nah, terus untuk Emina Breakstuff V Face Wash ini mengandung extra summer plum dan juga deep cleansing agent yang membuat kulit tampak lebih bersih dan juga cerah. Terus ini juga untuk mengurangi minyak berlebih di wajah, tapi kayak tetap bikin wajah lebih lembab gitu. Terus aku belinya itu yang kemasan kecil terlebih dahulu gitu, karena aku mau nyobain terlebih dahulu gitu ya. Nanti kalau misalnya emang hasilnya bagus di wajah aku, terus juga kalau misalnya aku pakai rutin gak bikin reaksi apapun, itu pasti aku bakalan nyetok. Tapi setahu aku sih kalau facial foam dari Emina Breakstuff itu emang bagus banget, karena aku dari dulu emang pakai itu kan. Terus aku ini bakalan taruh untuk produknya di tangan terlebih dahulu. Untuk aromanya itu aku benar-benar suka banget karena kalau misalnya kan giniin, itu aromanya benar-benar tercium dan kalau menurut aku ini aromanya lebih lumayan wangi gitu daripada yang varian Breakstuff sebelumnya. Terus kalau yang ini tuh kayak ada aroma buahnya sih kalau menurut aku ya, jadi seger banget. Terus ini waktu di blend juga gampang banget guys, nih. Nah, terus daripada lama-lama, aku bakalan langsung basahin wajah aku pakai air. Aku penasaran banget sih sama hasilnya. Jadi kalau untuk review kali ini, aku bakalan kayak review pertama kali pemakaian gitu ya. Tapi biasanya, emang aku tuh kayak sering banget nanti kalau misalnya produknya bagus, pasti aku rekomendasiin lagi. Terus aku bakalan review lagi di beberapa hari pemakaian gitu loh. Jadi kalian tenang aja untuk update pemakaiannya ya. Terus aku bakalan langsung aplikasiin di wajah. Nah, jadi face wash-nya itu seperti ini. Aku bakalan bilas pakai air terlebih dahulu, so kalian stay tune. Nah, jadi seperti ini dia hasil pemakaian Emina Breakstuff yang V Face Wash. Aku benar-benar kaget banget, ternyata enak banget guys dipakai. Terus langsung bikin cerah juga. Dan ini tuh lumayan bikin lembab gitu, jadi nggak bikin kulit benar-benar kering keset gitu. Saya kalau menurut aku, kalau yang varian Breakstuff sebelumnya itu waktu aku pakai pasti hasilnya bakalan keset gitu loh di kulit. Tapi kalau yang varian Viv ini benar-benar nggak guys nih. Terus tadi dibilas juga gampang banget, jadi aku benar-benar suka sih sama hasilnya. Nih, kalian bisa lihat wajah aku benar-benar lebih fresh, lebih cerah juga daripada yang tadi. Terus ini kelihatan lebih sehat gitu, apalagi hasilnya tuh kan ngelembapin gitu ya. Jadi kulit aku tuh benar-benar kelihatan lebih kenyal juga gitu loh. Jadi aku benar-benar rekomendasiin banget sih untuk produk ini. Dan kayaknya ini bakalan jadi salah satu face wash favorit aku. Karena kalau sebelumnya itu kan aku emang suka banget yang varian Breakstuff gitu ya. Sampai aku pasti belinya tuh yang kemasan besar. Tapi karena di kulit aku tuh hasilnya kayak bikin keset gitu,
Jadi akhirnya aku nemu yang varian Emina Breakstuff, tapi yang hasilnya tuh kayak bikin lembab gitu loh di kulit aku. Nah, jadi kalau menurut kalian hasilnya gimana nih? Bagus nggak sih di kulit? Jadi buat kalian yang udah nyobain, kalian masih tahu hasilnya tuh benar-benar bagus banget, guys. Terus buat kalian yang belum nyobain, aku benar-benar rekomendasiin si produk ini ke kalian karena harganya tuh terjangkau banget. Terus ini aku belinya di Shopee. Jadi nanti kalau misalnya produknya masih tersedia, aku bakalan taruh linknya itu di desbox. Jadi kalian bisa buru-buru check out ya, karena benar-benar bagus banget, guys. Aku benar-benar suka banget sih sama produk ini. Sip guys, jadi itu aja sih untuk video dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Nah, buat kalian yang penasaran ada produk baru apa lagi gitu ya, kalian bisa komen di bawah untuk produknya. Nanti aku bakalan cari di Shopee gitu ya, atau di supermarket gitu. Dan itu aja sih untuk video kali ini. Aku harap kalian suka. And bye, see you next video.